Anggota Polri yang belum memiliki rumah tampaknya tak perlu lagi risau, sebab Asosiasi Pemukiman dan Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) dan PT Bank Tabungan Negara siap memfasilitasi perumahan untuk anggota kepolisian. Khusus untuk anggota Polri di Lampung, APERSI dan BTN memberikan penawaran khusus, yakni bunga kredit kepemilikan rumah hanya sebesar 5%. Program perumahan murah bersubsidi untuk anggota Polri tersebut merupakan program sejuta rumah untuk rakyat yang dicanangkan pemerintah, di mana pada butir kelima program Nawacita, Presiden Jokowi ingin meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk meningkatkan derajat masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan papan, dalam hal ini perumahan. Jadi untuk yang anggota Polda, sejauh yang akan ya kami support atau yang di rumah yang dibeli oleh anggota Polda akan kami support, ya berapapun jumlahnya. Terus kalau untuk masyarakat Pak ada kemudahan nggak? Harus di atas 21 tahun atau kalau belum 21 tahun pun dia sudah menikah. Kemudian itu kan masa pelunasan itu kalau tidak salah paling tidak 20 tahun. Iya, 20 tahun. Jadi bagi anggota yang memenuhi kriteria itu ya bisa menggunakan fasilitas ini. Roy Triyono, TV Lampungku melaporkan.